Langsung masukin tol guys, Cilegon Timur. Saya ngedit nih, Mama Seko yang bawa. Panas. Ambil jurusan Merak guys, Merak. Lanjutin di part video kedua nih, dari Melata Cikarang menuju Pekanbaru. Masih tahan, terbang tol guys, merak. Langsung dimerakin. Ini bongkarannya bingung nih. Alamatnya baru, belum pernah. Baru. Pergudangan 2. Pergudangan 2. Gender lah. Oh itu yang ngompet itu ya, artis TikTok Wester. Bagus popinya deh, motorannya bagus. Gimana mati ini? Isi BBM dulu guys, ngepulin lagi, ngepulin.
siapa itu siapa? Mas. Mas. Ya, Mas. Mas susu, Mas. Kemudian waras. Tapi enggak sesuai iklannya. Oh. Sesuai ruang tapi iklannya nakal ya, Mas. Benar. Oke guys, kita madang dulu nih. Saat mengisi kampung tengah, alhamdulillah diketemukan rezeki. Tetap selalu semangat dan bersyukur, dan tetap selalu berjuang dengan apapun aktivitas kalian nih guys. Dan sebelum kita madang, dibuka dulu dan diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Agar rezeki kita yang jauh didekatkan, yang dekat mudah diraihnya nih. Amin. Amin. Langsung dibuka dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam sejahtera, semangat terus. Tanpa batas. Bibit lagi ini nih yang saya senang. Bibit tuh, dan tempe. Bibit tuh sebenarnya tuh bulsetnya tuh banyak, Bang. Manfaatnya tuh banyak. Jadi waduh, jangan diredakan telur itu, Bang. Komplit sebenarnya. Komplitnya dalam satu kemasan ya. Iya. Dan ternyata rame, guys. Rame. Banyak pasukan mobil aksor nih. Berjejer berbaris ngantri sama nih. Akhirnya nih guys, dapat juga barcode-nya nih. Barcode tiket kapal. Udah jam berapa ini? Panas ya. Aduh, danan panasnya dah. Tuh, ngeri. Motornya si enteng konstruksi. Pokoknya yang enak, maaf. Kalau pak mah enak, paling nongol dikit doang tuh, nongol yang atas. Iya, kalau yang bawah yang pas. Panasnya istimewa dong. Buat kemana? Ah. Ya, langan.
Lupa motong rambut, guys. Gerah, redang lah. Barengan sama aksor-aksor, guys. Alas roban. Mohon maaf masih untuk kalian yang udah menunggu baju kaos nih, udah lama cetakannya tuh hampir mau sebulan. Mohon maaf untuk kalian yang uangnya sudah mengirim uang baju namun belum dikirim. Ini bilangnya sih minggu kemarin, terus ini sekarang hari Rabu ini malah jawabnya minggu lagi, besok lagi. Kayaknya mohon maaf nih untuk kedepannya harus nyari lagi tempat percetakan baju lagi nih. Jadi ini. Kepala lagi pasang yang pakai tulisan tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan terus, kanan. Disiniin dulu terus mundur. Kenapa kan cuma maghrib, guys, maghrib di kapal. Maghrib masih tangi-tangi, lanjut terlaik. Bangun, maghrib. Maghrib, Mas Eko, maghrib. Allah, bentar. Thank you.
Sing tenang mas, eh. Jaga jarak aman. Daripada kemunduran. Dengan aksor-aksor, guys. Timbangannya udah nggak ada ya? Mana? Oh, udah nggak iya. Di, dipakai? Nggak ada. Oh, emang ada bang? Ada ya? Ada. Padahal dipegang enggak, atau rusak aja. Iya. Oh, Ma, amin, Ma. Udah makan ya, Mama? Udah makan? Oh, amin, Ma. Nah. Alhamdulillah, Ma.
Langsung guys, seperti biasa sedikit lagi turunan panjang nih guys, KM8. Sebelum memasuki turunan panjang, jangan lupa berdoa sesuai kepercayaan keimanan masing-masing guys. Jika kita berkendara mau menghadapi jalan-jalan yang ekstrim atau yang curam guys, agar terjaga dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting jangan menyepelekan jalan guys, karena kalau sombong nanti yang punya jalan bisa marah guys. Jangan sampai nanti yang punya jalan marah guys, berbahaya. Gak bahaya tak? Ah, nama sih tak? Anjing. Keren kucing. Langsung masih 60 ton ini, gak main-main. Ngeri-ngeri guys. Dalam. Bagi yang minat, silakan japri. Alhamdulillah guys, baju udah jadi nih. Bagi yang minat silakan langsung di japri di WA saya. Oke guys, memasuki rest area dulu nih. Bang Dedot mau posting dulu nih, iya. Soalnya aduh, udah di KM50, takutnya ntar di sana enggak ada sinyal. Banyak mobil masih. Oh, itu tuh di samping aja. Bisa tuh yang lurus tadi. Iya. Ini ada mobil mau mundur, Mas. Mas. Mobil mau mundur. Guys, berhenti dulu nih di rest area nih. Duh, ternyata perut Kampung Tengah ngerebek-ngerebek sedikit. Keingetan ada yang ngasih Indomie nih. Waduh. Nyemil dulu di KM50, nanti makan di 116 guys. Ngopi dulu nih. Yang penting jangan sampai kekosongan banget. Belum. Terang-terang banget. Ih, ganteng ah Mas Eko. Ini udah matang. Mana, Le? Le, ngopi. Madang dulu kita, guys. Duluan Mas, biarkan Mas Eko teleponan dulu. Hancurkan Mas. Alhamdulillah nih. Seger. Belum, saya semua belum dimasak. Berhenti dulu nih guys di RM50. Bukan janda pirang guys, 50. Tapi ini kita mau berangkat lagi nih guys, melanjutin perjalanan. Ternyata pas dedet parkir ada pasukan mobil Axor yang tadi satu kapal. Gak tahu pada bermalam di sini, gak tahu pada jalan. Ini langsung berangkat lagi nih guys.
Hari udah malam. Jam 9:30 masih. 1 giga lagi guys, kurang. Nih sengaja berhenti di rest area ini nungguin ngupload. Takutnya di depan sinyalnya lama. Hari udah makin malam. Ini udah jam 9:30 ini. Bisa nggak nih malam Kamis? Malam Kamis guys, tanggal 31 Mei. Ini diberangkatkan dari KM 50. Alhamdulillah guys, masuk lagi di rest area 116 nih guys, tol Lampung Palembang. Waktunya Mamangan Maho nih. Udah jam 11. 11 malam masih. Perasaan ada yang beda nih. Oh, ini tengahnya udah jadi. Kalau nggak salah ada penonton jualan juga di sini, buka RM, suruh mampir ke RM. Ntar coba kita kontak, kita hubungin. Oh iya benar. Kita cari guys, kita bantu promosiin nih. Iya. Kita nyari guys. Ini baru ini kan. Nah, nyari-nyari ini RM-nya. Namanya apa, Bang? RM 3 saudara, guys. Mana ya? Enggak ada nama. Nih, kita mampir nih, guys, di RM 3 saudara nih. Pas depan toilet enak. Mana? Itu depan seberang. Oh iya. Enak. Ah iya digoreng, Mbak. Enggak bisa bahasa Jawa ya? Enggak bisa saya. Itu udah minum, pesan minum. Belum. Oh, ayamnya juga belum. Alhamdulillah nih, guys. Madang dulu, guys. Madang Mamangan Maho nih, alias isi kampung tengah nih. Teruang dahar semuanya nih. Di rest area 116A nih, arah ke Palembang. Cek main di seruput. Ah, ada doa belum, Mas? Udah. Waduh, seger kayaknya. Masih nyosor aja nih. Enak, guys. Apa ini, sayur apa namanya? Sayur asem. Hah? Magnus, guys. Mantap guys, sambalnya gue demen, enak banget sambal terasi guys. Mama saya kemarin makan sibuk siapkan cewek, sambalnya nampol nih, sambal terasi guys, sedap, pedasnya ajib. Duh, udah malam nih guys, jam 2 lewat nih. Waktunya diberangkatkan kembali guys. Mama Seko tidur dan saya lanjutkan lagi perjalanan dan tugas saya nih guys. Sampai rest area 234 di Samsung. Berangkat guys, berangkat dari rest area 116 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar-lancar dijauhkan dari mara bahaya dan rasa ngantuk atau kelalai guys. Dan tertidur pulas guys, PW itu. Habis makan langsung tidur. Karena nanti setelah habis 234 dia yang bawa guys, Mama Seko yang bawa. Jalan merayap santuy guys.
guys, dalam mobil storing petugasnya langsung peka banget. Sampai dua dijagain aja, Pak. Mantap, terima kasih untuk petugas tolnya nih yang sedang bertugas di wilayah KM 175 malam ini nih. Di rest area 234 nih guys, waktunya rehat, istirahat dan bobo. Mau masih ke bobo dan saya mau nyusul bobo nih guys. Nanti pagi bangun-bangun dilanjutkan oleh Mas Eko guys. Mata udah 5 watt nih, redup. Oke guys, dilanjutkan lagi nih guys perjalanannya nih, udah pagi bahkan mau masuk siang dari KM 234 nih. Di Samsung ngaprusan guys. Masuk Palembang, Mak. Oh, udah mau nyampe Palembang. Oh, pergantian baru bangun. Buat mah, bila bukti enak pun. Bila sarapan, ini sambil nyemil energen dari dapat dari penonton. Lama. Energen.
panas masih. Udah ngerokok lagi aja. Retek lagi. Retek lagi. Kayak apa sih rasanya retek? Katanya mau ngepep. Panas masih. Masuk rest area mas, ternyata penuh mas, masuk tangannya mas, ini selalu dilipat mas, itu mas sebelah kiri apa sebelah kanan, sebelah kiri aja mas. Diberangkatkan lagi nih jam 11 siang, berangkatkan lagi hari di saat panas-panasnya nih, tapi kayaknya lagi posisi ketutupan awan nih. Dan memasuki hari Kamis tanggal 1 Juni nih guys, awal bulan. Aduh guys, jangan panas nih guys. Aduh, akhirnya nyampe juga di rest area nih. Memasuki rest area. Supir saya dari tadi saya ngedumel minta makan nih, belum dikasih-kasih tuh, ampun. Pir, makan Pir. Makan. Aduh, udah siang Pir, jangan di SMS-in terus. Biasaan tuh. Tuh, sarapan masuk siang nih guys. Dengan cuaca jangan panas alias panas banget nih. Di rest area 311 Mas ya, 311. Mudah-mudahan ada ayam bakar nih. Kayaknya enak kayaknya. Tuh, semalam makan sambal terasi juga enak. Mas, supirnya pelit Mas Ben. Aduh, orang pelit kuburannya sempit. Ah, iya, mending kalau sempit rapet yang ada ntar. Bisa, Saya dari tadi sepanjang jalan di tol ngedumel Pir, orang Madang Pir. Pir udah siang ini. Petengnya wis kencot. Kampung Tengah udah babak belur ini, demo nih, demo massal nih. Cuti bersama ntar yang ada repot. Iya, masa mau ditrekbel belurnya? Ya iya. Makan dulu guys, makan. Bang, ada piring. Sambal. Gede mas. Apanya? Ini kemana sih, Pak? Wih,
Hah? Oh, saya panas, Mbak. Kenapa ya? Iya. Ini siapa? Ini kisunya bekas. Oh, ini saya tadi. Oh, keren dokter. Enggak, udah. Makasih, Mbak ya. Mama saya kok ingat. Makasih. Wah, ini kalau nggak di video mah udah digodain ya. Enggak. Yo, kenapa? Guys, diberangkatkan lagi nih. Hari udah sore, jam 3 kurang nih. Langsung memasuki gerbang tol Kayu Agung nih. Melintasi kampung rumah Dayak-Dayak. Penduduk bertahan hidup tanpa listrik. Dan seperti biasa nih guys, karena mungkin faktor cuaca yang terlalu panas di sini, hujan panas, aspalnya kayak dodol meleleh deh, kayak gulali guys, ajol-ajolan. Jadi saya mobilnya goyang-goyang nih, ketika ngajol jadi goyang. Bika. Bisa pak tim kargo guys, ping dengan klakson basurinya nih, keren keren. Terima kasih pak sudah menyapa saya nih dan Mas Eko. Salam satu aspal, damaikan kami sepanjang hari. Kalau papa satu selalu itu. Teman sayangnya kita belum punya klakson basurinya nih. Mudah-mudahan ada milik lah bisa pasang nih. Soalnya lumayan mahal. Mahal masih. Harga klakson udah kayak bisa beli motor second. Mahal masih. Sekilas info mas, IKM Kepala 360 banyak perbaikan guys, yang dari arah Lampung menuju Palembang, begitupun sebaliknya. Pokoknya di daerah sekitar 360-an lagi banyak perbaikan jalan. Kanan terus. Kurang masih kurang atau kurang cewek turun
rambutnya pirang. Ini kasih pembatasan rapet sampai ujung. Enggak sih, untuk orang tolnya nih tolong dibantu sebelum gerbang, sebelum lampu merah. Lubangnya gede banget. Bilang urusannya bingung ngikutin pauga apa ngikutin lampu merah. Sampai guys di Palembang nih, jam berapa? Jam 4.14. Guys, ada CCTV guys. Kita di soundtrack nih. Aduh. Jangan lupa smile. 1, 2, 3. Nice, dapet guys. Ih, cuma sekali, oh dua kali. Aduh, Trek. Atau ntar tagihan BBM. Palembang musim wow. Sepi guys, nggak ada mobil sih pak. Halo, siapa namanya? Alif. Orang sini on. Asli mana? Lah ini bawa mobil mana? Muatan apa? Buatan apa? Buat bu? Dumai. Wih, mantap. Ini arah balik, Jakarta lagi. Oh, arah turun. Iya. Mantap. Orang Jawa Timur ini guys, ketemunya di Palembang, sama-sama pilot juga. Buat Tronton, alhamdulillah nih, menyambung silaturahim. Nah, bentar, okay. Ada stiker saya. Ada lagi, bro. Stikernya kita kasih, guys. Ayo, stikernya. Ada. Oke, yuk sama-sama. Langsung berangkat nih, guys. Hari udah sore, nyari lahan. Lanjutkan lagi perjalanan ini.
Regal Jaya, tapi pilotnya bekas Exima. Nyari lahan, ngedemin ban. Aduh guys, kendala lagi nih, kendala persnelengnya guys. Splinternya lepas lagi, kayaknya kepanasan. Coba kopling yuk. Wah, masih bisa sih, masih bisa. Cuman bocor. Wah, muatannya ngebumbung tinggi guys. Ngeri kapal tongkang guys. Overload nase. Melalui air. Oh, ditarik ya itu. Ah, ditarik sama didorong. Iya. Ditarik, didorong. Nah, ada si Ipa guys. Nah, minggir lah. Orang dap. Nah, gitu tak kalau kita dibablasin. Nah, maksudnya bablas enggak, berhenti. Ya dulu. Kenapa? Tuh, minggir itu tuh. Fan bell putus. Itu berjalan aki. Fan bell dua-duanya putus. Udah 3 hari. Beberapa kali mau ditodong. Di sini tuh aja bagusnya dia ada yang ngetok-ngetok langsung turun. Kalau di dalam kan bahaya, ditodong enggak ada yang bantuin. Langsung turun ya. Biasa basa-basi nanya-nanya gitu kan. Ini kenapa mobil kenapa? Pura-pura minjem kunci lah apalah. Cuman tadi mau dikasih duit nggak mau, nolak. Terus kenapa? Hah? Udah nggak usah bang. Makasih udah mau berhenti juga, udah alhamdulillah ini saya. Nggak bener pak, ini buat bantu-bantu ngopi apa rokok. Nggak, saya nggak ngerokok saya. Ya mudah-mudahan lekas terkondisikan, udah 3 hari. Kesian udah nggak aman. Mau bongkar semen, ya mudah-mudahan dijauhin dari orang-orang yang zalim. Udah tua juga. Memasuki wilayah alang-alang lebar nih. Palembang. Ah, motor. Di portal guys, kaget. Ini ada remeh, harusnya ada munduran lagi, maju lagi. Ngeri banget. Masuk ketemu lagi. Masuk mendadak ini, kaget saya nih. Aduh, makasih nih. Udah, naik mundur dulu dikit, tadi hampir gak ketahan. Wah, lagi libur apa? Hah? Libur. Kan PNS libur. Oh, tanggal merah ya? Makanya wah. Libur. Bisa deh diuber. Alhamdulillah. Lah emang kalau rumah di arah kemana? Arah ke Perigian tadi? Itu tadi ada lampu merah Spring Hill tuh. Nah, masuk situ. Oh, itu. Makanya kan kalau di Pemusi itu kan jauh. Oh, jauh. Lah kata saya kan berhenti di sini aja kan. Siap. Tapi saya ngambil dulu ini. Ya, ngambil. Ngambil dulu ini ya. Stiker. Iya, benar. Untung enggak lewat tadi. Wah, saya bilang ini siapa kok, saya bilang. Ini tuh. Oh, iya. Saya bilang
Tapi mukanya enggak asing gitu. Iya. Agak lupa-lupa gitu. Iya di pom promosi. Promosi. Oh, yang mau berangkat kerja ya. Berangkat kerja ya. Oh, pas lagi di kita lagi parkir begitu ya. Iya. Nah, pas bulan-bulan kemarin. Tadi kalau siang bisa tuh kan lagi di luar. Iya. Habis main badminton. Oh. Kenang ini juga. Iya, tiap minggu. Minggir sejenak ya. Pasar saya bisa lalang lebar ke sana. Apalagi PR berdua. Kacau. PR berdua. Jajaran lepas turunan begini coba. Bang? Aduh, alhamdulillah. Ayo, baru mau beli ini malah udah dibawain. Terus. Ayo bang, itu bang. Emang rezeki gak kemana. Mantap nih. Lalu ada tempenya juga lagi. Miwir bang, ayo bang, itu bang. Rezeki nggak kemana mas ya. Terima kasih nih udah nyepetin bawa-bawain oleh-oleh nih, cemilan santuy nih. Sehat-sehat buat masnya, lancar rezekinya, tetap terus menyambung silaturahim nih. Semangat terus tanpa batas. Dan langsung dilanjutkan lagi nih perjalanan sambil dicemil tuh. Bang, dengan ucapan alhamdulillah udah nyampe Palembang nih guys, biar durasi nggak kepanjangan dan langsung biar juga cepat terposting juga alias terupload. Kita tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, semangat terus tanpa batas.